Igede Ariastina atau yang lebih dikenal dengan nama Jering SID akhirnya menghirup udara bebas setelah mendekam di penjara selama 10 bulan lantaran terjerat kasus ujaran kebencian. Jering dijemput keluarga, kerabat, serta kuasa hukum. Simpatisan Jering melakukan penyambutan secara virtual melalui media sosial untuk mencegah kerumunan. Sejumlah petugas kepolisian Polres Badung disiagakan berjaga di kawasan Lapas Kerobokan Badung. Seusai bebas, Jering akan melangsungkan ritual melukat atau pembersihan diri. Hari ini juga selain dijemput oleh keluarga dan dijemput oleh tim kuasa hukum, rekan Jering, Bobby dan Eka juga turut menjemput tadi dan sebagai wujud bahwa mereka semua satu keluarga gitu. Sementara itu, bebasnya Jering hari ini juga dijaga ketat oleh aparat kepolisian Polres Badung yang berjaga di depan lapas. Agung Kayike, Kompas TV Badung, Bali.